Selamat sejahtera kepada semua rakan dan penonton yang menyaksikan perbincangan kami. Kami kumpulan Alfad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahid di Melaka. Yang saya hormati para hakim, rakan-rakan dan penonton sekalian. Kumpulan kami akan membincangkan novel yang bertajuk Gembara Iman. Novel tersebutlah dikarang oleh Lisa Norisha dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pusaka pada tahun 2017 di Kuala Lumpur. Novel ini mengandungi 12 bab dan 208 muka surat. Novel tersebut merupakan karya kedua yang dikendalikan oleh penggarang novel tersebut iaitu Lisa Norisha. Berasaskan pengetahuan kami, beliau merupakan seorang guru yang mengajar mata pelajaran matematik, tapi dia memang sangatlah mencintai sastera Melayu. Maka dia menggarang novel tersebut bagi menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia dapat berminat dengan novel Melayu. Beliau menggunakan pengalamannya semasa melanjutkan pelajaran di UK untuk dimasukkan dalam novel tersebut supaya jadikan novel tersebut lagi menarik. Okay. Seterusnya, Gembara Iman menerajui makhluk pembaca ke dalam cerita yang mengkisahkan perhubungan antara keluarga yang erat tanpa sebadan negara. Tanpa sebadan negara maksud dia, walaupun mereka berada di negara berbeza, tapi hubungan mereka masih erat, masih dikekalkan. Masih tidak akan dijauhkan disebabkan oleh jarak yang jauh. Dan percintaan yang romantik antara masyarakat warga emas dan perasaan yang misteri serta rumit antara masyarakat generasi muda. Wah, nampaknya seronok ah. Kita pun tak sabar untuk memasuki novel tersebut. Sekarang saya akan serah kepada saudara Bong Jiu untuk menerangkan sinopsis yang terdapat dalam novel tersebut. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Tio Wen Jin. Sekarang saya menyampaikan sinopsis novel Gembara Iman. Novel ini mengisahkan dengan Nurul Iman, iaitu watak utama yang tidak menyambung pelajaran hakim. Walaupun dia mendapat keputusan PM dan matrikulasi yang cemerlang. Hal ini kerana dia tidak mahu meninggalkan ibu dan neneknya. Namun, keengganan Nurul Iman berubah selepas dibujuk oleh ibunya. Ibunya menceritakan mengenai kisah nenek Nurul Iman iaitu Puan Sofia yang kini sedang menghidap penyakit Alzheimer. Menurut ayat Nurul Iman, Encik Adam, Puan Sofia ialah orang Itali yang berkahwin dengan Datuk Nurul Iman dengan Mat Fansuri, iaitu orang Melayu. Mereka berkahwin sebelum mendapat persetujuan pihak lelaki. Perkahwinan mereka mendapat penentuan daripada moyang Nurul Iman dan akhirnya perkahwinan mereka berjaya dipisahkan. Setelah Datuk Nurul Iman tidak pulang selama sebulan, Puan Sofia dan Puan Zara dihalau keluar dari rumah. Oleh sebab itu, Puan Zara mahu Nurul Iman melanjutkan pelajaran di United Kingdom supaya berpeluang ke Itali dan terjaki keluarga neneknya. Berpeluang memenuhi. Maka, Nurul Iman pun melanjutkan pelajarannya ke United Kingdom bersama dua orang rakannya, iaitu Fawaz dan Jasmine untuk menjejaki datuknya. Dalam perjalanan, Nurul Iman hadapi banyak cabaran dengan berbagai cara. Nurul Iman juga mendapat bantuan daripada banyak pihak seperti Joran. Akhir sekali, Nurul Iman kembali ke Leicester untuk melanjutkan dan berjaya menjejaki datuknya di Rome. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudara Tio Wen Jin. Wah, nampaknya sangat menarik sinopsis novel Gembara Iman. Apakah cabaran yang akan dihadapi dalam perjalanannya ke Eropah, ke United Kingdom untuk mencari datuk dia? Memang sangat menunggu kita untuk mencari kebenaran dia. Sekarang
Saya terima kasih kepada saudara Pong Ji Woo yang tadi menjelaskan sinopsis novel Kembara Iman kepada kita. Sekarang, saya akan serahkan kepada Chong Yi Hao untuk menjelaskan tema yang terdapat dalam novel tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Tio Wen Qing. Sekarang, saya akan menenangkan tema dalam novel ini. Novel ini dia bertema ketabahan dan kecekalan seorang gadis muda yang bernama Nunung Iman dalam mengejar keluarga nenek dan atolnya. Itu saja daripada tema. Sekian terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudara Chong Yi Hao. Wah, terima kasih Chong Yi Hao atas penerangan dia terhadap tema yang terdapat dalam novel tersebut. Maka novel tersebut agak-agaklah ia bertemakan ketabahan seorang gadis muda iaitu Nurul Iman untuk mencari datuk dia dan menjejak keluarga nenek dia di Eropah. Oh, okey, boleh. So sekarang kami masuk bahagian persoalan yang akan dibentangkan oleh saya, Tio Wen Qing. Dipersilakan. Okey, sekarang kami kena tengok persoalan. So persoalan yang pertama ialah ketabahan seorang perempuan mengharungi kesulitan hidup. Sebagai contoh, Nurul Iman, watak utama dalam novel tersebut, tidak pernah berputus asa untuk mencari datuknya di UK walaupun menghadapi banyak cabaran. Nanti kami akan tengok cabaran dia dalam binaan plot yang seterusnya. Persoalan yang kedua ialah kepentingan agama Islam sebagai pegangan dan panduan hidup. Sebagai contoh, semasa dia menuju ke stesen bas St. Margaret's, pegangan agama Islam mendorongnya untuk menjaga peradaban diri sendiri dan tidak menjadi salah satu orang yang hanya mementingkan hiburan sahaja, yang minum arak ataupun bergaul dengan rakan-rakan yang hisap dadah sahaja. Okay? Seterusnya, kami akan tengok persoalan yang ketiga iaitu kisah percintaan yang mendalam. Kisah percintaan antara Datuk Iman iaitu Megat Fansuri dengan Nenek Iman iaitu Puan Sofia yang sangat menarik. Walaupun mereka punya percintaan dan perkahwinan selalu dipantah oleh ahli keluarga, dipantah oleh ibu bapa mereka yang kepala batunya, tapi mereka masih gigih dan tabah untuk mempertahankan percintaan mereka. Ini sangat mengagumkan. Dan persoalan yang terakhir ialah kesetiaan terhadap persahabatan. Sebagai contoh, Nurul Iman sangkut menolak percintaan terhadap Fawaz untuk mengekalkan persahabatan dengan rakannya. Okay, maksudnya sahabat lebih penting daripada cinta yang kita boleh contohilah dalam novel tersebut. So sekarang kami sudah tengok sinopsis, tema, persoalan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Sofang Hui untuk menerangkan watak dan perwatakan dalam novel tersebut. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Tio Wen Qing. Sekarang saya akan menerangkan watak utama dan watak sampingan. Watak utama dalam novel ini ialah Nurul Iman. Nurul Iman seorang yang sukar meluahkan masalah yang disimpan dalam hatinya. Contohnya, Nurul Iman rindu akan ibunya tetapi tidak perlu pernah meluahkan kata-kata rindu dan mematikan panggilan selepas beberapa milik berbuah-buah. Selain itu, Nurul Iman juga seorang yang mempunyai nilai kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya, Nurul Iman mencari kekuatan kepada Tuhan. Contohnya, Nurul Iman mencari kekuatan di sebalik ayat-ayat Allah dan langsung tidak berasa takut apabila melihat kumpulan-kumpulan manusia menyanyi riang sambil memegang botol arak. Seterusnya, Nurul Iman juga seorang yang mempunyai sikap kesyukuran. Contohnya, Nurul Iman bersyukur dirinya dilahir dalam lingkungan Islam yang menjaga tertib dan fitnah manusia. Nurul Iman juga seorang yang bijak. Contohnya, Nurul Iman melanjutkan pelajarannya ke United Kingdom dengan keputusan yang cemerlang dalam SPM.
bersama dengan rakannya Jasmine dan Fawaz. Nurul Iman juga seorang yang mempunyai sikap insaf akan kesalahan yang dilakukannya. Contohnya, Nurul Iman meminta maaf kepada Fawaz yang tercedera lengan kanannya kerana dia yang hanya memainkan kamera dan tidak mengawasi diri sendiri telah menarik perhatian pelompat. Di samping itu, watak sampingan dalam novel ini ialah Fawaz. Fawaz seorang yang bersikap prihatin terhadap sahabat. Contohnya, Fawaz, Jasmine dan Musa amat risau akan Nurul Iman dan sering mencari cara untuk mendapati dan mengetahui kedudukan Nurul Iman yang seorang diri tengah malam minggu di England. Fawaz juga seorang yang berfikir rasional. Contohnya, Fawaz menganalisi pendapat Musa dengan rasional apabila Nurul Iman melepasi stesen di London. Watak sampingan yang seterusnya ialah Puan Zahra. Puan Zahra ialah ibu Nurul Iman. Dia seorang yang penyayang. Contohnya, Puan Zahra selalu menghindar perbualan yang berkaitan dengan perihal anaknya Megan Fansuri kerana risau melukakan hati ibunya iaitu Puan Sofia. Watak sampingan yang terakhir ialah Puan Sofia. Dia seorang wanita Itali yang berkahwin dengan orang Melayu. Dia juga merupakan nenek Nurul Iman. Puan Sofia seorang yang setia terhadap perkahwinannya. Contohnya, Puan Sofia mengisahkan bahawa dia masih setia terhadap percintaan antaranya dengan suaminya walaupun ahli keluarga mereka sangat membantah perkahwinan mereka dan menganggap percintaan mereka akan menjatuhkan mara keluarga. Sekian, terima kasih. Saya menyerah kembali kepada Tio Wen Jin. Terima kasih kepada Saudari Sofang Hui atas penerangan terhadap watak dan perwatakan yang terdapat dalam novel tersebut. Maka, Nurul Iman merupakan watak utama dalam novel tersebut. Fawaz, Puan Zahra dengan Puan Sofia merupakan watak sampingan dalam novel tersebut. So, setelah memahami segala perwatakan yang terdapat dalam novel tersebut, saya rasa kami memang kena mencontohi Nurul Iman yang seorang yang insaf akan kesalahan dia. Kami memang akan buat salah dalam kehidupan kita, tapi yang penting kita kena insaf dan sedar akan kesalahan kita supaya untuk menjadi lebih baik dan dapat mencapai kejayaan dalam hidup. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Muhammad Hafizam untuk menerangkan binaan plot yang penting, cakap tiga kali ya, dalam novel tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saudara Teo Wen Jin. Saya juga ingin mengucapkan selamat sejahtera kepada panel hakim dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Hafizah Mazani akan menerangkan mengenai binaan plot novel Kembara Iman. Jadi di peringkat permulaan, kisahnya bermula Nurul Iman iaitu watak utama yang tidak mahu menyambungkan pelajarannya ke United Kingdom walaupun dia mendapat keputusan yang cemerlang semasa SPM dan matrikulasi. Hal ini kerana dia tidak mahu meninggalkan ibunya dan neneknya. Namun, keengganan Nurul Iman berubah selepas dipujuk oleh ibunya, Puan Zahra. Ibunya menceritakan mengenai kisah silam nenek Nurul Iman iaitu Puan Sofia yang kini sedang menghidap penyakit Alzheimer. Menurut ayah Nurul Iman iaitu Encik Adam, Puan Sofia ialah orang Itali yang berkahwin dengan Datuk Iman Megat Fansuri iaitu orang Melayu. Megat Fansuri pernah menetap seketika di Itali lalu jatuh cinta dengan Puan Sofia. Mereka berkahwin sebelum mendapatkan persetujuan pihak lelaki. Setelah 2 tahun, Megat Fansuri membawa Puan Sofia pulang ke Malaysia. Akibatnya, perkahwinan mereka itu mendapat penentangan daripada moyang Nurul Iman. Pelbagai cara yang dilakukan supaya perkahwinan mereka terpisah dan akhirnya perkahwinan mereka berjaya dipisahkan. Setelah Datuk Nurul Iman tidak pulang selama sebulan, Puan Sofia dan Puan Zahra, iaitu sewaktu Puan Zahra kecil, dihalau keluar dari rumah. Oleh sebab itu, Puan Zahra mahu Iman melanjutkan pelajaran di United Kingdom supaya berpeluang ke Itali dan dapat menjejaki keluarga neneknya dan berpeluang
menemui datuknya. Maka Iman pun melanjutkan pelajarannya ke United Kingdom bersama dua orang rakannya, iaitu Fawaz dan Jasmine. Perkembangan, pada peringkat perkembangan, setelah tamat peperiksaan ketika melanjutkan pelajaran di United Kingdom, Nurul Iman mempunyai masa senggang sebelum masuk semester yang berikutnya. Ketika itu juga, Puan Zahra menemui satu tulisan Itali yang tertulis Murano Venezia yang terdapat di belakang gambar lama ayahnya. Lantas dia menaip perkataan itu di Google. Dia menjumpai bahawa Murano merupakan satu pulau yang terletak di Venice, Itali. Dia terus memberitahu Iman mengenai petunjuk itu. Nurul Iman gembira kerana mendapat petunjuk itu, lalu mengambil masa selama seminggu untuk merancang misi pencariannya. Namun, dia keliru mahu mencari datuknya atau keluarga neneknya di Itali. Dia membuat keputusan untuk mencari keluarga neneknya di Itali dahulu kerana petunjuk mengenai datuknya hanya ada satu sahaja, iaitu hanya sekeping gambar. Setelah Nurul Iman mendapat keputusan yang baik bersama rakan-rakannya, dia bercadang untuk ke Itali. Dia meminta bantuan Florence untuk menjejaki keluarga neneknya kerana abang Florence seorang penyiasat. Iman memberitahu bahawa nama penuh neneknya ialah Sofia Rossi binti Abdullah. Mungkin nama keluarga neneknya ialah Rossi dan nama moyangnya mungkin Severia Rossi. Seterusnya, pada bahagian perumitan, setelah tamat program agama Islam di London, Nurul Iman dan Jasmine ke Itali dan kedatangannya dialu-alukan oleh Florence di Malaysia. Di Malaysia, Puan Zahra cuba mencari apa-apa petunjuk yang ada untuk membantu Nurul Iman. Apabila Puan Zahra duduk di kepala katil, dia terjumpa satu pintu kecil yang tersembunyi di belakang katil. Puan Zahra terjumpa surat pendaftaran nikah Puan Sofia dengan Megat Fansuri. Pada surat itu tertulis nama sebenar bapanya, iaitu Megat Fansuri bin Megat Hamzah, manakala nama ibunya bukan Sofia Rossi binti Abdullah tetapi Sofia Rizzo. Puan Zahra terus menelefon Nurul Iman dan memberitahu perkara tersebut. Setelah itu, Nurul Iman meminta abang Florence untuk mencari keluarga Sofia Rizzo, bukannya Sofia Rossi. Kemudian Florence memberitahu Iman bahawa dia mendapati ada sepasang suami isteri di Pulau Burano dengan nama Rizzo. Hari berikutnya, dia pergi ke Pulau Burano dan berjaya menjumpai Elena Rizzo. Elena Rizzo ialah kakak kepada Sofia Rizzo. Elena Rizzo menceritakan bahawa nama asal Puan Sofia ialah Sofia Rossi. Dia menukar nama keluarganya kepada Rizzo kerana moyangnya, iaitu ibu Puan Sofia, berkahwin dengan lelaki lain. Ketika berkahwin, Puan Sofia menggunakan nama keluarga Rizzo tetapi dia menggunakan nama asalnya Sofia Rossi untuk mendapatkan kerakyatan di Malaysia. Melalui kisah ini, didapati bahawa nenek dan datuknya berkahwin lari kerana moyang Nurul Iman tidak dapat menerima datuknya. Moyang Nurul Iman telah menulis satu surat kepada Sofia sebelum dia meninggal dunia. Surat itu menyatakan bahawa dia amat rindu akan Sofia dan berharap Sofia boleh pulang. Setelah sekian lama Fawaz berkawan dengan Nurul Iman, dia merasakan bahawa dia sudah jatuh cinta akan Iman. Dia memulakan langkahnya dengan meluahkan perasaan kepada Nurul Iman dengan menghantar makanan bersama surat luahan perasaan. Akan tetapi, Jasmine sudah membaca surat itu terlebih dahulu. Ini menyebabkan mereka berdua bergaduh. Akhirnya Nurul Iman memilih persahabatannya bersama Jasmine dan menolak cinta Fawaz. Kemudian nenek saudara Nurul Iman, iaitu Puan Elina, dan keluarganya datang ke Malaysia untuk menjenguk Puan Sofia yang sudah lama terpisah, kira-kira 40 tahun. Nurul Iman membawa sepupunya, Carlos dan Clara, melawat KLCC. Di KLCC, Nurul Iman mengajak sepupunya untuk membeli pretzel. Semasa mereka beratur untuk membeli pretzel, Nurul Iman bertemu dengan Fawaz. Mereka berbual-bual dengan gembira kerana sudah lama tidak berjumpa. Bila Nurul Iman membuat bayaran, dia terlanggar seorang lelaki lalu dompetnya tercampak ke lantai. Fawaz lantas mengutip dompet itu. Fawaz terpaku apabila melihat gambar yang terdapat dalam dompet Nurul Iman. Fawaz menyatakan bahawa Datuk Iman yang terdapat dalam gambar itu merupakan abang kepada neneknya. Fawaz membawa Nurul Iman berjumpa ibunya untuk berbincang mengenai perkara ini. Selepas berbincang, mereka mengesahkan bahawa Datuk Iman merupakan abang kepada nenek Fawaz. Setelah itu, mereka berjumpa dengan Puan Sri Puteri, iaitu nenek Fawaz.
Puan Seri Puteri lah yang merupakan punca perpisahan antara Puan Sofia dengan Megat Fanshuri. Puan Seri Puteri terus meminta maaf kepada Puan Zahra tetapi Puan Zahra tidak ingin memaafkan dia. Seterusnya pada bahagian klimaks, Nurul Iman kembali ke Leicester untuk melanjutkan pelajaran. Ia berbincang dengan Fawaz bagaimana untuk menjejaki Megat Fanshuri. Akhirnya, Fawaz menjumpai bahawa Datuk Nurul Iman berada di Rome. Setelah selesai kelas pada hari Jumaat, mereka terus ke lapangan terbang untuk ke Rome. Akhir sekali, Nurul Iman berjaya menjejaki datuknya, Megat Fanshuri dan mereka bertemu kembali selepas 40 tahun. Akhir sekali pada bahagian peleraian, Megat Fanshuri meminta maaf kepada Sofia kerana membiarkan dia seorang diri. Mereka pun tinggal bersama-sama. Sofia Rizzo menghembuskan nafas terakhir selepas 40 hari pertemuannya dengan suaminya. Tidak lama kemudian, Megat Fanshuri juga meninggal dunia. Nurul Iman pula menolak cinta Fawaz buat kali yang kedua. Dia juga mendapat ijazah dan terus menyambung pelajarannya. Jadi itu sahaja perkara mengenai binaan plot novel Kembara Iman. Saya ingin serahkan kembali kepada saudara Tio Wenchin. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Hafiza Masani yang menerangkan binaan plot kepada kita. Maka sekarang konsep cerita ini saya rasa sudah diukir, sudah masuk kepala kita, sudah masuk otak kita. Sangat terharu eh. Akhirnya Nurul Iman berjaya mencari datuk dia. Dan saya rasa ini merupakan satu penjelasan yang terbaik untuk atau bagilah semua pembaca yang sangat suka membaca novel ini. Novel ini bukan sahaja menggabungkan unsur percintaan, persahabatan, kekeluargaan dan keagamaan. Tetapi juga dia menceritakan banyak nilai yang terkandung dalam novel tersebut. Sekarang saya akan mempersilakan saudari Kuan Ming Yi untuk menceritakan gaya bahasa yang terdapat dalam novel tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Tio Wenjin. Saya Kuan Ming Yi akan berkongsi tentang gaya bahasa yang terdapat dalam novel tersebut. Gaya bahasa yang terdapat dalam novel tersebut ialah ayat, diksi, personifikasi, sinkop dan hiperbola. Dalam novel tersebut, pengarang telah menggunakan ayat pendek dan ayat panjang. Antara contoh ayat pendek dalam novel tersebut ialah Nurul Iman kehilangan kata dalam halaman 4 dan Nurul Iman tergedu yang terdapat dalam halaman 8. Antara ayat panjang yang terdapat dalam novel tersebut ialah dia mahu benar-benar melapangkan minda dan menikmati sepenuhnya percutian merentasi zaman kegemilangan Islam di Andalusia yang terdapat dalam halaman 33. Selain itu, terdapat juga gaya bahasa diksi. Pengarang telah menggunakan bahasa Arab seperti Al-Quran yang terdapat dalam halaman 49. Terdapat juga penggunaan bahasa Inggeris seperti Financial Mathematics yang terdapat dalam halaman 74 dan OK dalam halaman 132. Pengarang juga menggunakan bahasa Itali seperti Amore yang terdapat dalam halaman 79 dan OK dan Grazie yang terdapat dalam halaman 123. Terdapat juga penggunaan bahasa Spanish seperti Gracias dan Señor yang terdapat dalam halaman 123. Seterusnya, pengarang juga menggunakan gaya bahasa personifikasi dalam novel tersebut. Nurul Iman, contohnya, deseran angin kipas yang semakin menggigit tubuh dibiarkan dalam halaman 9 dan perut aku dah menyanyi lagu Ghazal yang terdapat dalam halaman 12. Tambahan pula, terdapat juga gaya bahasa sinkop dalam novel tersebut. Sebagai contoh, langsung tak terjaga dalam halaman 5 dan awak dah makan tengah hari dalam halaman 65. Akhir sekali, pengarang juga menggunakan gaya bahasa hiperbola dalam novel tersebut. Contohnya, bola matanya tertancap pada dinding dan menembusinya
dalam halaman 109 dan dahi Puan Zara berkerut hingga mencantumkan keningnya dalam halaman 129. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudara Tio Wen Jin. Terima kasih, Saudari Kwa Ming Yi, atas penerangan terhadap gaya bahasa. Maka kami boleh tahulah gaya bahasa yang terkandung dalam novel ini, iaitu deskripsi, personifikasi, sinkop dan hyperbola. Banyak bahasa-bahasa indah dan teknik-teknik penulisan novel yang begitu lancar dan yang begitu berjaya digabungkan dalam novel tersebut. Maka saya rasa ini merupakan satu tekniklah yang patut dipelajari oleh semua penggarang novel di Malaysia bagi mendorong lebih banyak sastera Melayu yang menarik dan berjaya dihasilkan dan dipaparkan di kedai buku, bagi menarik atau menggerakkan lebih ramai remaja Melayu lah, remaja Cina ataupun Melayu ataupun India, remaja Malaysia lebih mengagumi novel Melayu. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan kepada saudari Tan Jia Xuan untuk menerangkan latar masa dan latar tempat. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Tio Wen Jin. Sekarang saya akan menerangkan latar tempat dan latar masa. Latar tempat yang terdapat dalam novel ini ialah pintu bernombor 17. Tempat ini ialah tempat tinggal Mega Fansuri di Rome, Itali. Sehari selepas Nurul Aman dan Fawaz tiba di Rome, mereka menaiki teksi ke tempat tinggal Mega Fansuri berdasarkan maklumat yang diberi. Latar tempat kedua ialah kafe yang terletak di tingkat bawah Hotel Fiori. Ketika mereka sampai Itali, mereka pergi ke sebuah kafe untuk isi perut. Di sana, Nurul Aiman keliru mengenali seorang lelaki sebagai datuknya. Seterusnya, KLCC. Nurul Aiman membawa sepupunya, Carlos dan Clara, melawat ke KLCC. Semasa mereka beratur untuk membeli pretzel, Nurul Aiman bertemu dengan Fawaz. Ketika Fawaz menolong Nurul Aiman menguntit dompet, dia mendapati datuk Nurul Aiman ialah abang neneknya. Tambahan pula, London. Nurul Aiman, Jasmine, Fawaz dan Musa pergi ke London untuk menyertai program unjuran Mercy Mission yang mengumpulkan orang Islam dari seluruh United Kingdom. Selain itu, Pulau Brno, Venesi. Pulau ini ialah Kampung Sofia Resort, akhirnya University of Leicester. University ini merupakan University Nurul Aiman, Jasmine, Fawaz dan Musa. Latar tempat yang terdapat dalam novel ini ialah 40 tahun. Mega Fansuri dan Sofia Rizzo bertemu kembali selepas 40 tahun. Selain itu, 40 hari. Sofia Rizzo menghembuskan nafas selepas 40 hari dia bertemu dengan suaminya, Mega Fansuri. Di samping itu, 5 jam. Sebelum mereka ke Hotel Granada, Lia, Jasmine dan rakan-rakannya menggunakan 5 jam untuk melawat Al-Khazaba dan Istana Gibraferro serta melawat beberapa majlis yang sudah menjadi gereja. Seterusnya, 10 tahun. Mega Fansuri menggunakan 10 tahun untuk selesai cita-cita dia dan Sofia Rizzo, iaitu mengempara ke seluruh dunia. Yang terakhir, 20 minit. Dalam perjalanan yang sepanjang 20 minit untuk menjumpa Mega Fansuri, Nurul Aiman dan Fawaz tidak bersuara. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudara Tio Wen Jin. Terima kasih kepada saudari Tan Jia Xuan atas penerangan yang begitu baik. Sekarang tak ada slide yang ditunjukkan ya. Tapi kami sudah boleh cubalah imagine. Cuba fikirkan. Wah, latar tempat itu yang begitu cantik. Nah, sekarang ada balik. Tengok latar masa. Latar masa, tengok Doraemon itu sangat cute. So, ada 40 tahun, 40 hari, 10 tahun, 20 minit dan 5 jam. Ini latar masa yang terdapat dalam novel tersebutlah. Bagi lebih jelaskan novel tersebut.
terhadap masa dia, masa belakang dia macam mana, latar belakang dia macam mana. Wow, bagus. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Eng Yong Jia untuk menerangkan latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Teo Wen Jin. Sekarang saya akan menerangkan latar masyarakat yang terdapat dalam novel ini. Yang pertama, masyarakat yang berpendidikan tinggi. Buktinya, Nurul Imam melanjutkan pelajarannya ke United Kingdom dengan keputusan yang sangat cemerlang dalam SPM bersama dengan rakannya Jasmine dan Fawaz. Selain itu, masyarakat yang berinsaf akan kesalahan yang dilakukan. Buktinya, Nurul Iman meminta maaf kepada Fawaz yang tercedera dengan kanannya kerana dia yang hanya memain kamera dan tidak mengawasi diri sendiri telah menarik perhatian perompak. Di samping itu, masyarakat yang beramah. Buktinya, Florence mengajak Iman dan Jasmine pulang dengannya ke Itali selepas mendengar mereka ingin pergi ke negara asalnya. Florence juga bersetuju untuk menolong Iman untuk mencari keluarga neneknya tanpa meminta balasan. Tambahan pula, masyarakat yang penyayang. Buktinya, ayahnya, Encik Adam selalu berfikir adakah dia terlalu memanjakan anak tunggalnya itu. Nurul Iman bergantung sepenuhnya kepada Adam kerana dia menemani Iman ke mana-mana sahaja. Akhirnya, masyarakat yang beragama Islam. Buktinya, Nurul Iman, Jasmine, Fawaz dan Musa dari Itali pergi ke London untuk menyertai program unjuran Mercy Mission untuk mengumpulkan orang Islam dari seluruh United Kingdom. Wah, terima kasih saudari Eng Yong Jia. Ini latar masyarakat yang terdapat di negara Eropah ataupun dekat Malaysia lah. So memang sangat menarik ni latar belakang novel tersebut. Sekarang saya akan serahkan kepada saudari Sofang Yi untuk menceritakan nilai yang terdapat dalam novel tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Teo Wen Jin. Sekarang saya akan menerangkan nilai tentang novel ini. Nilai yang terdapat dalam novel ini ialah nilai kebijaksanaan. Buktinya, Nurul Imam melanjutkan pelajarannya ke United Kingdom dengan keputusan yang cemerlang dalam SPM bersama dengan rakannya Jasmine dan Fawaz. Selain itu, ialah nilai kasih sayang. Sebagai contoh, Nurul Iman amat menyayangi neneknya Puan Sofia walaupun neneknya menghidapi penyakit Alzheimer. Di samping itu, nilai ketiga termasuklah nilai ketakwaan. Sebagai contoh, Nurul Iman memohon kekuatan daripada Allah supaya meneruskan kehidupannya tanpa berputus asa. Tambahan pula, juga termasuklah nilai keprihatinan. Buktinya, apabila Nurul Imam meminta tolong dengan Florence untuk mencari keluarga neneknya, Florence bersetuju untuk menolong dia tanpa meminta balasan. Akhirnya, nilai kegigihan merupakan nilai yang terdapat dalam novel ini juga. Contoh, Nurul Iman tidak berputus asa untuk mencari datuknya yang sudah lama meninggalkan ibunya dan neneknya walaupun dia tidak mempunyai banyak penunjuk tentang datuknya dan akhirnya Nurul Iman berjaya mencari datuknya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Teo Wen Jin. Terima kasih saudari Sofang Yi atas penerangan terhadap nilai yang terdapat dalam novel tersebut.
So nilai yang terdapat dalam novel tersebut adalah nilai kasih sayang, kebijaksanaan, keprihatinan dan lain-lain lagi. Tapi yang kepenting, yang pentingnya sekali saya rasa kami kena mencontohi nilai kegigihan. Sebab you kena gigih untuk mengharungi segala kesulitan hidup untuk mencapai matlamat hidupnya. Sangat bermanfaat setelah mendengar nilai yang terdapat dalam novel tersebut. Sekarang saya akan serahkan kepada Stephanie Lian Yan untuk menerangkan pengajaran yang terdapat dalam novel tersebut. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Tio Wenjin. Sekarang saya akan berkongsi pengajaran yang kita akan belajar dalam novel Gembara Iman ini. Antara pengajaran yang kita akan belajar dalam novel ini ialah kita mestilah mengamalkan kasih sayang dalam kehidupan. Sebagai contoh, Nurul Iman amat menyayangi neneknya Puan Sofia walaupun neneknya menghidapi penyakit Alzheimer. Selain itu, kita mestilah mempercayai kepada Tuhan dan agama dalam kehidupan. Buktinya, Nurul Iman memohon kekuatan daripada Allah supaya meneruskan kehidupannya tanpa berputus asa. Di samping itu, kita haruslah berani mengakui kesalahan yang lakukan. Sebagai contoh, Puan Seri Puteri Farisha memohon minta maaf dengan Puan Zara atas kesalahan memisahkan hubungan antara ibu dan bapa Puan Zara, iaitu Puan Sofia dan Mega Fansuri. Hal ini menyebabkan Puan Sofia dan anaknya hidup dengan penuh ketabahan bagi mengharungi dugaan. Tambahan pula, kita mestilah gigih dalam melakukan sesuatu perkara. Tamsilnya, Nurul Iman tidak berputus asa untuk mencari datuknya yang sudah lama meninggalkan ibu dan neneknya walaupun dia tidak mempunyai banyak petunjuk tentang datuknya. Tetapi pada akhirnya, Nurul Iman berjaya mencari datuknya. Akhir sekali, kita haruslah bersikap baik hati terhadap orang lain. Contohnya, apabila Nurul Iman meminta tolong dengan Florence, Florence bersetuju menolong Nurul Iman untuk mencari keluarga neneknya tanpa berfikir panjang dan tidak meminta apa-apa balasan. Sekian, terima kasih. Sekarang saya serahkan kembali kepada saudara Tio Wenjin. Terima kasih Stephanie Lian Yan atas penerangan dia terhadap pengajaran dalam novel tersebut. So, pengajaran yang pentingnya sekali, saya ulang lagi ya. Kita mestilah gigih dalam melakukan sesuatu perkara. You tengok gambar itu, orang itu naik tangga. Dia naik tangga, and then dia jatuh. Dia ambil angkat barang yang berat tapi dia tidak berputus asa. Dan akhirnya, dia capai kejayaan. Macam Nurul Iman lah. Nurul Iman, dalam perjalanan dia mencari datuk dekat UK mah. Tetapi dia pun menghadapi banyak cabaran. Sebagai contoh, dia mendapat petunjuk yang salah daripada ibunya. Then seterusnya dia tercicir satu station bus dekat St. Margaret. Maka kita mestilah cuba berfikir rasional and then gigihlah untuk mengharungi kesulitan ini. Jangan kata, you hilang satu bus station, you dah ada naik satu station bus and then you terus, tak maulah cari datuk lah, balik ke Malaysia, balik tidur macam ni. Tak mau. Kita mesti gigih untuk melakukan satu perkara. Seterusnya, kami akan masuk bahagian kritikan sastera. Okay, kritikan sastera. So, pada pendapat saya, saya rasa kita kena, saya sudah cakap mah, novel ini leh mengkisahkan ketabahan seorang perempuan remaja untuk mencari datuk dia dekat UK. Ini kegigihan, keyword. Kata-kata yang penting ialah kegigihan. Maka saya rasa perwatakan Nurul Iman tersebut boleh menjadi satu motivasi bagi menggalakkan lebih ramai remaja perempuan supaya lebih bersikap gigih untuk mencapai kejayaan. So, inilah pendapat saya. Sekarang saya akan serahkan kepada Muhammad Hafizah Mazani untuk teruskan pendapat dia. Dipersilakan.
Terima kasih. Terima kasih saudara Teo Wenjin. Selain itu, apa yang menarik mengenai novel Kemara Iman pada pendapat saya ialah kepelbagaian latar tempat yang terkandung dalam novel ini. Hal ini kerana kepelbagaian latar tempat ini menjadi penarik kepada golongan remaja, khususnya golongan remaja, kerana novel ini novel remaja, untuk membaca novel ini. Kami juga mendapat tahu bahawa latar tempat yang terdapat dalam novel ini berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh penulis ini apabila melancong ke beberapa buah tempat di luar negara. Contohnya, tempat yang terkandung dalam novel ini ialah Al-Hambar, Al-Kazaba, Istana Gibirafaro dan Istana Gibrafat. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Sofang Hui. Silakan. Terima kasih kepada saudara Hafizam. Sebab yang saya amat suka akan novel ini kerana nilai yang diterapkan dalam diri watak utama, yaitu Nurul Iman. Nurul Iman dia seorang yang gigih dan berusaha dalam akademiknya untuk mencapai keputusan yang cemerlang demi masa depannya. Dengan ini, dia juga dapat membanggakan ahli keluarganya yang tersayang. Seterusnya, saya akan menyerah kepada saudari Sofangi. Terima kasih saudari Sofang Hui. Pada pendapat saya, saya berharap peleraian dalam novel ini adalah peleraian yang gembira, iaitu Nenek Iman Puan Sofia dengan Datuk Iman Mega Fansuri dapat hidup dengan bahagia di Malaysia serta dapat hindar daripada kematian pada peleraian novel. Sekarang saya akan menyerah kepada saudari Kwamini. Terima kasih saudari Sofangi. Pada pendapat saya, saya suka novel tersebut kerana pengarang telah menggunakan pelbagai gaya bahasa untuk menyeronokkan pembaca dan pembaca akan lebih berminat untuk membaca novel tersebut sampai sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudara Teo Wenjin. Terima kasih kepada semua rakan yang menceritakan pendapat mereka. Maka sekarang kami akan masuk bahagian yang seterusnya, iaitu temu buah dengan Lisa Nurisha. Terima kasih. Okay. So, selamat sejahtera puan yang kami sampaikan daripada kumpulan Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahid. So, alright, tujuan temubuah ini adalah untuk bertanya tentang yang berkaitan dengan soalan yang berkenaan dengan novel Kembara Iman. Kami memang sangat mengagumi novel tersebut dan watak utama dalam novel tersebut iaitu Nurul Iman, seorang perempuan yang sangat tabah untuk mengharungi segala kesulitan dalam hidupnya. So, bolehkah AJK Teknikal untuk membentangkan slide yang berkenaan dengan sesi pertanyaan kita? Okey, boleh. So, okey, seperti yang kita tahu, watak utama dalam novel tersebut ialah Nurul Iman, seorang yang gigihlah untuk mengharungi segala cabaran hidupnya. So, soalan yang pertama saya lah adalah, bolehkah puan untuk menceritakan adakah watak utama iaitu Nurul Iman mempunyai hubungan secara langsung dengan Puan Isa tak? Bolehkah puan bagi penerangan yang lebih terperinci tentang aja? Okey, Nurul Iman ni ialah watak ciptaan sebab ialah watak fiksyen sebenarnya. Buku ni ialah novel fiksyen. Jadi semua watak ni tak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati. Cuma Nurul Iman ni pengalaman-pengalaman dia sebab dia belajar di United Kingdom. Itu ialah ada sedikit pengalaman saya waktu saya belajar di United Kingdom dulu. Jadi ada beberapa macam scene dekat dalam buku tu, babak-babak yang kalau you guys baca, contohnya saya tak ingat bab berapa, ada satu
waktu tu Nurul Iman ni dia tersesat dalam train. Itu ialah pengalaman saya. Saya tersesat, terlepas train dari sepatutnya saya berhenti dekat Leicester, tapi saya sampai ke Derby. So itu pengalaman saya sendiri. Ada juga beberapa pengalaman, contohnya macam Nurul Iman pergi ke Spain, dia pergi Alhambra, pergi Mezquita, semua tu itu ialah pengalaman peribadi saya. Jadi saya kongsikan dalam watak Nurul Iman. Tapi karakter-karakter Nurul Iman tu ialah karakter ciptaan. So saya dengan Nurul Iman memang jauh lah bezanya. Cuma Nurul Iman tu cuma karakter ciptaan. Cuma pengalaman tu ada beberapa pengalaman saya selitkan. Boleh ya. Terima kasih Puan terhadap penerangan Puan. So maka watak Nurul Iman merupakan satu watak ciptaan lah. Tapi itu memang saya rasa boleh menggalakkan lah lebih remaja untuk mencontohi Nurul Iman, dia punya sikap supaya untuk mencapai kejayaan dalam hidupnya. So seterusnya serahkan kepada Muhammad Hafizam untuk teruskan soalan kedua. Selamat sejahtera Puan, saya wakil selaku pembantu kita punya moderator hari ini, iaitu Tio Wen Chin. Jadi saya sangat tertarik dengan pengalaman yang Puan masukkan dalam novel ni. Banyak tempat-tempat sejarah yang saya suka baca, di mana saya dapat input lah daripada luar. Jadi dalam nak menghasilkan novel ataupun karya Kembara Iman ni, mesti ada halangan ataupun rintangan dia lah. Mesti suka kan untuk nak menghasilkan sebuah novel tu, saya pasti. Jadi berapakah anggaran jangka masa yang Puan perlukan untuk menyiapkan novel ni? Boleh Puan beri sedikit pencerahan? Okay, sebenarnya novel ni cerita dia panjang. Saya ada buat draft novel ni, saya tulis masa saya masih dekat UK lagi. Masa tu umur saya tahun 2011-2012 macam tu. Saya buat draft and then saya simpan. Saya buat saja-saja. Saya buat draft, lepas tu ada bab satu, bab dua. Tapi draft tu draft penuh, draft novel yang penuh. Lepas tu saya stop menulis. Bila saya habis degree, saya sambung KPLI dekat Malaysia setahun. Saya start kerja tahun 2014. Memang saya dah lupa pun novel ni, saya simpan je. Sebab novel ni ialah novel yang tak habis ditulis. Lepas tu masa tahun 2000, kalau tak silap saya 2015 atau 2016. Saya ada join satu program, kita panggil program ni ialah PPG, Program Pengkarya Guru. Program ni sebab saya ialah seorang, masa tu saya first posting saya pensyarah matrikulasi Johor. Kira under Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi under KPM ni ada buat satu program kerjasama dengan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, MBKM, untuk buat satu kursus untuk program pengkarya guru. Pada tahun itu saya mohon dan saya join, saya dapat masuk. So kursus tu dia jalankan 4 kali setahun dan dalam kursus tu lah saya diperkenalkan dengan panel-panel daripada publisher yang terkenal dan saya terpilih untuk berada di bawah publisher Dewan Bahasa dan Pusaka Penerbit DBP di bawah seliaan Dr. Halis Azhan, seorang novelis yang terkenal sebenarnya pada tahun 1980-an. Waktu tu saya teringat, oh sebab saya memang dah ada novel ni yang saya dah siapkan draft. Jadi saya fikir why not saya cuba untuk ketengahkan balik novel ni sebab memang dah ada ceritanya and Dr. Halis pun okay dengan cerita dia. Jadi dalam tempoh, kalau nak cerita pasal jangka masa menulis ni, betul-betul start tu memang 2012-2011 tapi saya dah simpan. Saya start sambung balik 2015-2016 dalam tempoh setahun program pengkarya guru tu dijalankan, saya siapkan semua. So kalau saya nak kata tempoh menulis tu, saya boleh kata mungkin dalam dekat setahun ke? Yang betul-betul saya serius lah untuk siapkan, tak sampailah setahun sebenarnya, dalam 8 bulan kot dalam program tu. Cuma sejarah dia lama lah, dia start lama dan saya stop dan saya sambung balik.
Oh. Macam so dalam jangka masa lebih antara 8 bulan atau setahun untuk puan selesaikan orang tersebut. Ayah betul-betul fokus. Oh, boleh boleh. So, okay, soalan yang seterusnya lah. Setelah kami membaca novel Kembara Iman, kami rasa jalan ceritanya oh, memang macam drama Melayu yang ditayangkan dalam Astro punya. So, soalan yang ingin saya tanyakan adalah, adakah penulis berniat untuk mengembang novel tersebut untuk menjadi drama ataupun filem untuk menggalakkan lebih ramai remaja lebih berminat terhadap novel Melayu? Saya rasa semua penulis pun kalau tanya nak tak kalau novel anda ni didramakan atau difilmkan, semua orang pun akan cakap nak. Cuma sebab saya ada sedikit background penulis, ini bukan buku pertama saya. Ini ialah buku ketiga sebenarnya. Buku pertama dan buku kedua saya ialah buku kanak-kanak, genre kanak-kanak. Ini ialah buku pertama saya untuk genre novel. Saya fikir kalau mungkin untuk mudah menjadi drama, contohnya latar tempat sesuatu novel itu perlu tempatan. Maksudnya sebab novel Kembara Iman ni latar tempat dia all over the world. Kalau you guys baca, ada dekat UK, ada dekat Italy, ada dekat Spanyol juga. Ada lagi tak? Ada dekat Malaysia lah. Tiga negara. Jadi kalau nak jadi novel ni nak jadi drama atau filem, kos dia memang tinggi. So, saya faham, bukan senang penerbit nak menerbitkan sesuatu drama yang latar tempat dia jauh. Tapi kalau tanya, memang semua, you can ask sesiapa saja penulis memang nak jadikan drama atau filem. Oh, begitu. Kalau ini punya novel inilah difilemkan, kami pasti akan bagi sokong punya dekat sinema. Okay. Okay, and then seterusnya Muhammad Fizal akan teruskan soalan. Saya pun berharap insyaAllah kan plot ni dipertengahkan ke layar Perak lah insyaAllah. Kena tahu produksi kita dah ada kos yang lebih tinggi untuk menanggung kos-kos belanjaan dalam nak syuting drama atau filem ni kan. Sebab banyak tempat-tempat yang banai, beberapa menarik bersejarah yang sepatutnya dipertengahkan dalam filem. Jadi soalan yang keempat mengenai jalan cerita ataupun plot yang dipilih dalam novel ni, mengapakah puan memilih plot seperti ini untuk ditulis dalam novel Kembar Iman ni? Masa saya dapat task untuk buat satu novel remaja daripada DBP melalui program PPG yang saya lalui, ikuti hari tu, saya fikir tak biasa novel remaja ni banyak cerita pasal antara sahabat, you know, macam pergaduhan antara sahabat ke, ataupun cerita cinta lah sikit-sikit, ataupun ada masalah-masalah di sekolah. Sebab remaja ni kalau ikutkan umurnya, kita boleh kata sampai 21 tahun tu kira okey lah, boleh dikatakan remaja lagi. Jadi satu, sebab saya ada pengalaman yang tak adalah luas sangat, tapi sebab saya belajar dekat UK walaupun 3 tahun je, tapi saya ada pergi travel dan saya fikir tempat-tempat yang saya pergi tu mungkin dia lebih kepada saya nak merakam memory saya sendiri sejujurnya. Sebab ada banyak memory yang bila kalau kita ambil gambar dia akan tersimpan, tapi bila kita tulis dia akan, bukan setakat saya yang simpan, orang lain pun akan simpan juga cerita-cerita apa yang saya dah pernah lalui masa saya dekat UK ataupun masa saya mengembara di beberapa negara Eropah yang lain. Jadi jalan cerita ni tentu sekali rekaan semata-mata. Jalan cerita, cuma saya cuba mencari jalan cerita yang lain daripada novel remaja yang ada di pasaran. Sebab biasanya novel remaja agak klise, dan novel ini adalah sikit kot, kalau kita unsur-unsur cinta-cinta tu sikit lah, okey lah untuk remaja baca. Cuma jalan cerita yang saya cuba ketengahkan ialah jalan cerita yang dia taklah berat sangat, tapi saya tak nak satu cerita yang terlalu ringan, terlalu kita boleh expect apa ending dia. Yang ini ialah saya cuba nak cari kelainan lah
daripada novel yang ada di pasaran. Okeylah. Kami masuk soalan yang terakhirlah. Tadi Puan sudah cerita mah. Itu inilah novel Kembara Iman lah, merupakan novel yang pertama dikendalikan oleh Puan. Maka soalan yang terakhir saya adalah, adakah Puan mempunyai rancangan untuk meneruskan kejaya penulisan novel? Bolehkah Puan beritahu novel yang akan, sebar sedikit lah kandungan novel yang akan dihasilkan pada masa depan tak? Saya cakap tadi ini adalah novel ketiga sebenarnya. Novel ketiga, tapi yang pertama dalam kategori remaja. Kalau you guys boleh check, saya ada dua novel kanak-kanak. Yang pertama di bawah penerbit PTS Publication, yang kedua ialah di bawah Galeri Ilmu. Yang itu yang saya pun dah lupa, sebab itu saya terbitkan masa saya belajar dekat UK. Kira saya commute dari UK dengan Malaysia dengan publisher. Itu novel kanak-kanak. Yang PTS tu pertama, apa ya tajuk dia? Saya pun dah, London Here We Come, kalau tak silap saya. Boleh Google, you can Google my name, nanti dia akan keluar lah. Yang kedua ialah Andalusia Here We Come. Yang itu pun saya cerita pasal pengalaman saya dekat UK dan juga dekat Andalusia. Cuma itu ialah novel kanak-kanak. So yang Kembara Iman ialah novel yang ketiga. Kalau nak cerita pasal perancangan saya masa hadapan, saya okay, sejujurnya ada idea dan draft tu dah ada. Cuma sebab saya sebenarnya sekarang tengah buat master. Saya berada di semester akhir. Saya buat master sambil belajar, sambil bekerja, sambil belajar. It's quite hectic lah. So saya kerja siang-siang, petang malam belajar. Cuma sekarang saya berada di semester akhir. Saya dah hujung-hujung semester master. Bulan depan dah habis dah lah, insyaAllah dah boleh settle. So selepas tu baru saya akan buat semula. Saya ada plan untuk buat satu lagi novel remaja. Yang itu tajuknya agak berat. Sebab Kembara Iman agak, bagi saya dia, Kembara Iman agak ringan juga. Tapi saya cuba nak ketengahkan, mungkin selepas ini novel yang ada dalam perancangan saya ialah novel yang berkaitan dengan permasalahan remaja yang ada masalah depression. Tapi itu masih lagi dalam perancangan lah. So, saya pun tengah hektik dengan masa dan insyaAllah mungkin tahun depan saya akan sambung PhD. Jadi dalam tempoh bertenang tu mungkin saya akan siapkan satu lagi novel. Harapkan lah. Kami pun sangat expect lah novel tersebut dapat dikendalikan dalam popular, and then kami mesti akan sokong banyak. Terima kasih lah. Okay. Seterusnya, terima kasih atas bantuan yang cerita Puan Lisa dan bantuan yang diberikan oleh cikgu kami Puan Zaida. So kami kena menamatkan temubual tersebutlah. Terima kasih kepada Puan dengan cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih juga sebab interview saya hari ini.